dari SD ya, gak pernah ngaji ya. Tidak ah, Len. Ini harusnya ular ya, guys ya. Birahi ya, ya, selalu birahi. Terus gak gayut. Siapa lelaki, ha? Ya lu anjir, sadar yuk. Oke guys, kali ini kita bakal mukbang sate maranggi. Ini aku beli di daerah aku nih, daerah GSP Cipanas Cianjur. Oh iya, bagi yang belum tahu, sate maranggi adalah makanan asli Sunda yang biasa ditemukan di daerah Jawa Barat, khususnya Purwakarta dan Cianjur. Yang membedakan sate maranggi dengan sate lainnya adalah proses perendaman daging dalam bumbu atau marinasi sebelum dibuat menjadi sate dan dimasak. Ini adalah sate maranggi khas Cianjur ya guys ya. Disajikan bersama sambal oncom dan dinikmati dengan ketan bakar. Ketan bakar di sini sebagai pengganti nasi guys. Dan ini rasanya enak banget. Kok kayak jadi mursyid ya? Oke guys, mari kita borong satenya. Ini kita sudah beli beberapa sate. Ada sate maranggi, lemak sama daging. Ada sate ayam. Dan ada sate maranggi dagingnya saja. Gak sabar banget mau cobain, udah lapar banget. Halo guys, selamat datang di channel Mukbang kita. Saya Fikri. Saya Husein. Saya Rip. Kita bertiga Trio Rakus. Sekarang kita bakal makan sate maranggi. Nah, di kalian ada gak sate maranggi? Jadi sate maranggi ini khas Purwakarta guys ya. Iya, Purwakarta. Khas Purwakarta dan ada juga di daerah Cianjur. Ini banyak. Sate langganan kita sudah berdiri sekitar 2005 lah ya. Waktu kita masih atau tahun 9 main layang-layang. Ini ngantri banget kalau apalagi ada yang di daerah Pacet itu ngantri banget, ngantri banget. Maranggi ini terbuat dari daging sapi ya guys ya. Daging sapi dan lalat tuh. Daging sapi dan apa gaji? Iya, gaji susu. Gaji teh? Iya. Urat lemak, teh. Lemak. Oh iya lemak, lemak sapi. Lemak dan sapi. Ini ada sate ayamnya juga. Ada sapi. Full daging dan ini ada full lemak. Enggak. Lemak ya sama. Lemak. Oh, enggak. Campur full ya. Full cream ya. Full cream. Sebelum itu, mari kita baca doa. Ininya dulu. Oh iya, siapin dulu lah. Nah, kita makannya pakai ketan guys ya. Ya. Ketan bakar. Uhuy. Mantap sekali. Lihat guys, ketan bakarnya keren sekali guys. Aromanya. Sedap. Ketan bakarnya guys. Look at this. Look at this. Bumbu ya? Iya tuh. Kalem. Ya guys ya, tuh lihat tuh guys tuh. Murah gue. Tuh guys tuh. Terus gitu ya. Cing cing cing. Cing cing cing. Udah, sok. Encan, encan. Oh iya. Nggak guys. Yuk siap. Ya, langsung bumbunya lah. Bumbunya. Ini sekitar 150 porsi ya, guys. Ya, 100. Tusuk. 100 tusuk. 100 tusuk. Oh, 100 tusuk ya. 120 tusuk. Udah diancing? 100 tusuk lah, sayang lah. Bung, pas lah. 120. 100 ya, pas ya 100 tusuk ya. Enggak boleh ngebohong, Ceng. Ini lebay-lebay thumbnail berapa tusuk? Yang dimakan tusuk. Padahal cuma 100. Ini adalah bumbu oncomnya, guys. Bumbu oncom ini khas maranggi. Jadi bukan bumbu kacang ya. Bukan. Khas maranginya bumbu oncom guys, kayak gini guys ya. Tuh. Bumbu oncomnya kayak gini sih. Kayak gini ya guys ya. Ya guys ya. Guys. Duh, ya cair nang halangan. Video. Nah, guys. Ini dah oncom. Ah ya, guys saya kira itu. Oh, belum penting. Ini bumbu non ya? Kacang. Bumbu kacang. Kacang nat. Bumbu oncom dan ini ada bumbu kacangnya ya guys ya. Bumbu kacang ini untuk ayam. Di sini ya. Ayam lah. Iya. Pakai wes. Ulah. Oh, suka api-api sih sini. Nah, guys, ini bumbu kacangnya seperti biasa kayak sate ya. Pada umumnya. Nu poho teh garam, astagfirullahalazim. Jangan nyocol ieu. Nyokot lah. Di imah orang. Oh, itu di dapur. Nanti di imah orang kan ayah garam. Masih ya. Poho anjir. Garam, Sen.
Jadi tata cara makan maranggi itu, kita makan satenya nih guys ya, satenya kayak gini. Habis itu habis itu cabai, tapi harus dicocol dulu sama garam. Dan emang sunahnya sama garam ya, dulu ya. Sunahnya sama garam dulu guys. Kayaknya kita langsung makan aja deh. Langsung lah. Nunggu Husen lah. Iya gimana ini teh? Tapi jangan lah. Kasian persiapannya, lah. Ini teh ya. Terus lapar ya. Dari SD belum makan nih, dari SD. Wah oh, dari SD mah lebay ting sih. Dari SMP lah. Dari lahir ya. Iya gak langsung nyusu sih karena nenek. Oh iya bener. Astaga Jim. Maaf guys, maaf. Kak Diwan mana? Diwannya lagi ngaji. Sholat ya ngaji ya guys ya. Kok kita gak sholat? Gak ngaji maksudnya. Kita sholat ya guys ya. Nanti. Diwan mana bang? Diwan ada guys. Nah ini dia garamnya. Ih emang gula? Tak bisa. Ih langsung susun segandu. Nah. Nah. Itu. Nah, itu namanya. Ini juga gula. Hah? Juga gula. Ceng. Ih, micin. Maranggi ini banyak banget dicari sama orang-orang kota, ya, guys. Bahkan ada yang dari Jakarta, dari Australia juga. Iya, Australia. Arab juga. Ya, dari sampai. Arab, Saudi Arabia. Mereka mencari maranggi ini. Dan adanya di Cianjur, Pacet, ya, atau di Purwakarta. Oke, kita mulai ya. Baca doa dulu, teman-teman. Dipimpin oleh Husen. Nah, pimpin cek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Bariklana. Waduh, Allahumma bariklana. Ih! Parah. Bariklana. Firdausa. Karena wakilnya. Bimara jeng nama yang ada ben. Parah isi, parah. Tara baca doa sih. Tara baca doanya. Atau bismillah. Kalau masuk PC gak pernah baca doa. Oh, ayat kursi sok gimana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Amin. La tabudhu syaitan. Salah. Lapar ya. Kacau. Dari SD ya, gak pernah ngaji ya? Dari lahir. Emang dari lahir mah gak langsung ngaji ya tuh. Bener gak? Langsung mendengar adan kan? Diadanin gak? Enggak. Astagfirullah. Langsung ngaji. Nah, tuh. Parah pantesan. Ya guys ya, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harumnya ada inon ya. Denit, minjem deh. Oh guys. Jadi tekstur si daging si sate maranggi ini beda dari jadi kayak udah dingin ya. Udah dingin. Susah digigitnya. Teksturnya itu kayak gini ya. Beda kayak sate biasanya ya. Tuh. Banyakan. Cara makan ya kayak gini guys. Contohin dulu lah. Yang kayak Husen. Kita makan garam dulu ya, sunah. Setelah itu cabai dulu guys. Langsung satenya guys ya. Langsung ketannya guys, cocok sama ini. Itu caranya ya guys ya. Bunuhnya istri-istri. Asli. Suka lapar juga. Nah aja tuh hari di SD. Tuh. Udah tadi jokes itu. Udah dipakai. Udah ada sih ambil garam. Ambil garam. Gimana sih persiapannya? Iya ya. Gimana aja nah. Ayo ntar. Nggus iyo, balik di meridon. Eh, tamu. Gimana? Matua si Cak. Besar aku. Itu kan dina mobil. Dijung? Pajero. Itu kan cukup nanti asal. Itu bener. Sate ayamnya ya, guys ya? Ya, sate ayamnya. Bukan adi awewe tapi bukan tapi orang ku apal kulhu era minder tuh asirip ya mama maksudnya pintar lagi nyala
Ayah hiji rip. Ayah hiji di. Tapi lain atuh. Ikan live astagfirullah. Dibak dulu orang jauh teh dulu orang. Udah masuk dakwah. Dakwah. Cocoknya di santri awewe itu ngawurukan. Cocok nih. Kuis teh. Gulis aya karangan di dieu manis deuleung si Gasi Panesa. Panesa. Tuh. Paling paling hayu. Almarhum Panesa. Panesa Dilan. Ya, Dilan. Kali sapiti boleh yuk. Oh, cuma. Budas saten sakit teh apel jemah gemoy gemoy sakit kumanya kabarnya sakit teh geus boga anak kan geus dia sakit itu mantannya dia ya guys ya. Kok dua orang guys ini tiga orang nih enggak masuk prem tuh 10 orang sampai sana cuman enggak masuk prem sorry ya guys ya Sate. Sate enak apa yang sih pernah singgah? Apa? Sate apa? Sate apa yang pernah singgah? Enggak tahu. Sate Sinta. Sinta. Sinta itu mantan aku ya, guys ya. Kirain teh apa gitu, sate apa? Sate apa yang bisa ijab kabul? Terima nikahnya. Benar. Mana henceng? Sen. Kudu kreatif sen. Jadi si lemaknya ini enak banget ya guys ya. Malah lebih enak dibanding dagingnya aneh. Asli. Itu kelebihan sate maranggi. Kenapa disebut sate maranggi? Ada yang gak tahu gak? Ada yang gak tahu gak? Karena kalau disebut sate maranggai, manggarai itu Jakarta. Jakarta. Benar sih. Apa itu? Enggak. Yang pertama bikin kayak gini tuh namanya Maanggi. Oh Maanggi, jadi yeah. Maranggi. Yeah, oh kan, Ranggi. Anggi. Yang cuman kalau lidah Indonesia itu kan. Ini benar gak ini? Iya benar. Pengen suka pengen dipersimpel makanya ditambah R jadi Maranggi gitu. Ini benar ini? Benar. Sejarah benar? Benar. Apa? Pas lagi makan sate di Anjawar sambil bacain itu riwayatnya. Oh sejarahnya bukan? Iya. Kenapa nggak belajar kalo sejarah Nabi Arab, gitu? Kalau bahasa Arab manakibnya gitu perjalanan. Oh. Kalau perjalanan sahabat? Ada perjalanan sahabat. Sahabat. Jadi kalau kuliner dipelajari tapi kalau tentang Nabi suka malas aneh ya. Astagfirullahaladzim itu yang lebih penting loh. Giliran makan aja tuh. Iya. Duh banyak lalar ya guys. Kalau daging pasti pasti sama lalar. Padahal di daerah sini nggak ada lalar guys. Maksudnya jarang lalar gitu. Kalau daging pasti. Liar mah ya. Pasti. Liar punuk mah. Aduh. Nyokin itu apa? Anjir. Anjir. Kenyakan tepik. Saya baru gini. Saya baru 4 kes. Astagfirullah. Bumbunya tambah lagi ya guys ya? Enggak. Bumbu oncom. Gila ada pisang nih cengek nah. Kok tambah ikun bisa nahan pedes ya? Urip mentarip. Udah di setting kali itunya perutnya. Langsung kecil udah dididik militer. Pertama lahir langsung minum manisan. Enggak susu. Sampai nangis lah. Ada. Minum. Ya tuh. Minum
Agak. Ulen. Hmm. Oh, enggak bisa, enggak. Tadi satu cabai langsung plek. Coca-Cola ngaruh banget ya. Lehoan ya. Sedot, Chan. Lu iya ya kena ya. Gigil sekarang bedol. Alhamdulillah. Insya Allah, Sen. Oh. Ini masih pedes ya. Eh. Kalau pedes, makan ini, Pit. Tapi. Daya tuh. Nambah pedes. Lalat. Ada polis. Ada Baygon nggak? Langsung aja sini biar nggak ada. Lalat. Langsung ke Baygon itu. Ada. Semprot biar mati. Hah? Semua kitanya. Semua. Satu tusuk sama tiga orang. Udah kita makan di sana 4 tusuk ya cukup. 4 tusuk. Cukup udah. Ini 100. Tapi percayalah, ada Husen. Ada dia ya. Dia sangat suka banget sate guys ya. Tuh, lihat guys. Segini sama dia. Yes. Emang lambungnya kuat banget. Kasih lagi ya. Kuat. Sian. Kuat ya? Kuat dia mah. Nih, Dek. Baca bang please, ayo apa-apa guys. FF apa Mobile Legend? PUBG. PUBG guys ya. Ada kakak Diwan nggak? Ini kakak Diwan. Diwan. Oh ini kakak Diwan ya. Makan cabena ameh telada. Astagfirullahaladzim. Siti. Kakak Diwannya mana? Ini kakaknya Diwan. Kakak Diwannya mana? Ini. Ya. Diwannya lagi ngaji dulu ya guys ya. Kok kayaknya nggak ngaji ya? Seriusnya. Kita kan lagi makan sate. Iya. Karena satu juga ada yang diridhoi oleh Allah. Apa coba? Tapi kan konteksnya beda ya. Itu mah cari ilmu. Iya, kita mah cari. Cari kekenyangan gitu mah. Tapi kan biar kita kuat ibadah, Pik. Oh iya benar. Yakin? Ya, enggak biar. Langsung ngantuk udah ini. Iya sih. Liur katanya. Sampai maghrib. Astagfirullah. Halo Hidan Bang, makan campur dong sama pare. Hah? Astagfirullahaladzim. Tadi ada itu clip apa? Tomat mana? Itu jadi mana tomat? Kan gigi kayak ini. Tidak ah, Len. Kan bro. Menghilang ya guys ya tomatnya guys ya. Oh iya guys. Nih, dicampur sama tomat ya guys ya. Tomat. Sate, tomat, rawit, rawit semua, makan apaan bang tuh? Ini gak lihat kalian, apa ini ditusuk? Masih nanya, makan apaan? Kawan Seng. Makan Diwan bang. Kakak Diwan banget sekali. Ya kakak ganteng banget sekali. Naon Eta. Kan ada efek ya guys ya. Kak aku punya Diwan, kak aku punya Diwan. Oh iya makasih. Oh makasih ya. Bang bakso dia tuh. Ayam namanya ada Eta nih.
Padangnya. Tiis. Tiis? Emang tiis? Seperti apa? Nolongnya tiis. Dua ranggi. Ayam. Sapi. Domba. Kelinci. Kadal. Jangkrik. Ayam nama tidak terlalu suka nih. Kakak Diwan lagi apa? Ini ya. Kakak Diwan lagi makan sate. Lagi apa? Lagi apa? Hah? Sate apaan, Bang? Sate kadal. Sate ular ya, guys ya? Jangan ditiru. Diwannya lagi ngaji, guys. Nanya Diwan terus ya, nih. Cuma kita tuh gak penting di sini. Iya. Diwan yang mana? Diwan yang penting. The power of Diwan. Bang, buat konten lagi. Udah, guys. Ada konten di YouTube tentang Agustusan. Itu seru banget ya, guys, ya. Tonton, guys. Penetralisir ini enak banget. Tapi itu puyengnya, Pak. Tuh, bisa puyeng. Mau puyeng mah. Domba. Ring sih. Mau puyeng mah. Hutang. Hutang. Puyeng. Serius, kan? Yang bikin puyeng itu utang. Iya, kayaknya bukan daging. Daging mah enak. Kalau beli daging yang utang, puyeng ya enggak sakit punduk, sakit pundak. Makan. Bukan daging. Bukan daging macul. Macul pakai pundak. Enggak kan gini ya. Jangan pernah maculnya. Belum pernah maculnya. Enggak, dia mah macul. Tapi emang gak mau jadi tukang bangunan, malu. Saya macul doang. Profesi apa yang kalian gak mau? Dan sebutkan alasannya. Dimulai dari saya. Sosial. Kang, profesi apa? Bandar judi. Jelas dong. Jelas. Cuma yang bandar narkoba bener kan? Jelas. Yang masuk Nurul lah. Yang masuk di luar. Iya. Jangan di luar agama ya. Sahur baca syahadat lagi. Mana lu? Nanti nanti pertanyaan lu. Yang gak mau, profesi yang paling gak mau. Ikanin slot. Ikanin slot berarti jadi public figure. Pemain slot mah mau. Gak mau. Oh, kenapa gak mau? Kan gede bayarannya. Iya kan gede bayarannya endorse slot itu. Iya, tapi sampai yang kemarin aja baru ditangkap orang Bandung itu dia menghasilkan dalam waktu dari Januari ya, berarti 6 bulan, 7 bulan. 7 bulan menghasilkan 300 juta lebih. Kenapa gak mau? Kenapa gak mau? Jangan nikah lo bisa. Takut bisa. Apa? Takut dibuli. Dibuli. Oh, jadi bukan takut karena bukan takut karena haram. Dosa bukan. Takut ditangkap aja. Berarti kalau gak ada penjara mah mau gitu. Kalau mangkel. Astagfirullah. Kirain teh. Parah ini. Parah sih. Ingetin ya Pak Polisi bajanya. Pak Polisi ingetin. Kalau endor harus tangkap. Followernya cuma 200. 200. Tapi mun 200 ge 200 sana naik miluan bahaya. Bahaya san. Kalau kamu Rip, profesi yang paling gak mau apa? Apa ya? Apa ya? Daikwe, asal halal. Asal halal lah. Berarti jayak dong. Emang gigolo halal. Haram.
Tahu yang harus dihantai si Hussein. Tahu nggak? Halan. Anjir, galah, galah. Gata. Ah udah. Antos. Antos yang OB. Kalau saya mah tukang bangunan soalnya malu. Gak sih. Kenapa gak ngambil yang gali aja, gak malu. Kan ada. Oh iya. Bagian. Oh iya, iya. Karena saya gak bisa. Sebenarnya ya guys ya, tukang bangunan itu penting dan sangat dibutuhkan. Sekarang tuh udah menipis. Tukang bangunan tuh. Arsitek aja sampai nyari-nyari loh. Di belakang saya aja pagarnya belum beres. Belum beres juga ya, tukang bangunannya gak ada. Nih, loker-loker. Terus dipikir-pikir gajinya gede juga ya. Sehari 150, itu 150. Yang di kampung. Itu tukang ya atau kenek? Kenek biasanya 130 ya. Cuman di kampung itu. Kalau di kota udah 200 ribu ya? 2,5 ya? Iya. Berarti sebulan kalau 200, 6 juta. Iya. Dan makan dikasih ya? Iya dikasih. Makan dikasih, orang rokok dikasih juga, bersih loh. Sama kopi. Kasih. Kenapa kenapa harus malu coba? Iya. Malu gak kalau jadi tukang bangunan? Enggak. Ih, malu lah. Kalau gak pakai palu, pakai apa? Malu dong. Ngerti gue sama. Ngerti. Jadi tukang bangunan malu gak? Enggak. Malu aja. Malu lah. Oh, tanya ke. Tanyain aja sama. Malu dong. Hah, parah. Malu. Astagfirullahaladzim. Bang, otaknya udah ditutupi. Otaknya udah sama slot. Banyak daging. Pikiran slot 100 enggak. Juta. Iya juga ya. Baru nggak? Banyakan makan itu tuh lemak. Ya. Tinggal 50, ayo bisa. Tapi katanya sate itu atau daging itu ya, sama orang-orang yang suka alkohol ya? Enggak. Cocok katanya. Kenapa tuh? Jadi alkohol sama ini tuh sama daging sate tuh cocok katanya, apalagi jeroan. Nggak tahu itu apa. Kan saya emang belum pernah. Iya sih, jangan lah. Kalau belum pernah itu, pasti kedepannya mau coba. Jadi jangan lah. Benar-benar. Duh, nggak liat ya. Duh, dagingnya. Kan Sen bisa, Sen. Ada liat. Malang gini nyindir nama. Batur bahayang sate teh hese. Berarti yang berlebihan itu tidak baik ya. Ya, tidak baik. Batur bahayang sate teh kudu ngantri ke undangan. Baru di jatahanan 2 dapat opat. Baru ditinggalkeun kudu jagana. 2. Tapi orang yuk memang amok sih. Si capas nikahan kan nyajakin sate. Cukup topat. Orang mah kan kereta. Gering. Gering. Oh. Pas kereta dulurnya si Ica. Dulurnya si Ica. Dulurnya. Adina. Suami si Ica. Kata, kalau nyokot batur mah 2 sama 5. Ditinggalikan kurang. Ini PKB aku. Aduh, ini saraka. Itu ditinggalikan. Kurang diturutan. 5. 5 uwe. Genep nama tuh. Orang 5 gue jadi ayah batur ieu harua. Harua berarti kurang 11. Kurang orang ditinggalikeun deui penjagaana. Penjagaana ge sarua nyokot. Penjagaana nyokot 5 pinurutan. Terus pembakaran ngalikeun. Mun meakeun teh eta. Pembakaran ge nyokot dia 5. Jadi ada sebagian yang baru masuk telat, itu enggak kebagian satenya. Iya. Udah keburu abis sama kita. Tapi emang sate itu menu paling enak ya. Iya.
sate itu pertama kali datang ke Indonesia di abad ke berapa, Sam? Berapa? Sate. Sate datang ke Indonesia dari berapa? Ini lagi kasih ini ilmu nih, ini sejarah sama orang-orang. Sate pertama kali datang ke Indonesia abad keberapa? Abad keberapa? Susah ya teman-teman. Susah ya teman-teman ya kalau tidak tahu sejarah kalau, ya. Makan, kalau makan mah gas. Kalau sejarahnya, gak dicari dia mah. Makanan khas Jakarta apa? Makanan khas Jakarta. Ya tahu ya guys ya. Kalau Cianjur, colok. Cucok. Cucok. Karawang. Pabrik. Itu mah bukan khas, emang khas sih banyak banyak pabrik di sana. Jadi pada kerja di sana ya. Sempat pengen ngelapar ke Karawang juga enggak? Sempat. Baru pengen tapi. Terus kenapa enggak jadi? Karena kejauhan, gak ada orang dalam. Oh, iya. Jadi sekarang masuk kerja harus ada orang dalam ya? Orang dalam nomor kalau satu. Enggak, susah? Susah. Bahkan, meskipun kita berpenampilan menarik, gak ada orang dalam, mas, susah. Oh, tetap. Kalau nilainya bagus, berprestasi, tetap. Gak bisa. Sempat saya ngelamar ke suatu perusahaan, ditanya, tahu lowongan ini dari siapa? Oh, iya. Kok gitu sih kan? Bukannya ditanya pengalaman atau ini, pas pertama ditanya, tuh lowongan ini dari siapa? Oh, pertanda kan? Orang dalam itu jadi memang seperti itu ya. Kalau itu SCG misal, S1, tetap yang diterima SMA yang ada orang dalam? Iya, orang dalam. Itu di perusahaan Konoha ya? Iya, Konoha. Di negara Konoha, bukan di negara kita ya guys ya? Iya, di restoran Miramen yang langganan Naruto itu di sana. Oh, di sana. Wah, parah banget itu ramennya. Ya, dan bahkan yang lulus SD pun kalau ada orang dalam ya bisa kerja. Bisa kerja ya? Bisa. Jadi bukan karena prestasi dan skill ya, kan. Apa? Berat. Non. Oh. Aslinya berat. Berat, guys. Beras punuk ya, guys ya. Beras pundak dia. Udah pusing makan sate terus. Duk ya. Kayaknya kita gak bakal habis deh itu. Jadi kita bakal kasihin aja ke ada keluarga masih ya. Banyak ya. Kalau ada di belakang mah dikasih tukang itu kebon. Kan yang ngebonnya kita. Iya. Oh iya. Oh kita ya? Iya. Oh iya lupa, kita kan petani sebenarnya. Iya, pada harusnya selalu ada sesuatu. Tekaladaan, enak, utah, liur. Cai bodas. Sudah ku ale-ale, iya mah. Astagfirullah. Cai bodas, cok. Fast drink. Fast drink, FD. Guys ya, ini produk aku ya, guys ya. Bisa dibeli nanti di Cemilan FD. Proses. Diwan mana bang? Diwan lagi ngaji ya guys ya. Diwan mana bang? Diwan lagi ngaji ya guys ya. Abang Diwan mana bang? Oh ya Allah semuanya loh. Guys tanya kita dong. Kenapa kita gak ditanya? Karena gak penting meren ya. Karena kitanya kan ada di sini. Oh iya benar. Kalau gak ada coba ya. Aku gak ada ditanya gak ya? Sholat tahajud ya guys ya. Tetap sih yang ditanya Diwan. Bang mana Diwan? Diwannya mana bang? Mananya Diwan bang? Bang Diwannya mana? Nya mana Diwan bang? Oh pertanyaannya. Oh tetap Diwan? Iya Diwan. Oh berarti gak ngaruh ya. Nikah iraha. Bang aku udah subscribe makasih. Iya maksudnya apa ini nikah? Nikah iraha aduh. Kalau aku nikah ya guys ya. Sekitar tahun ini lah insya Allah. Saya ini lagi nyari guys kalau ada. Langsung 2 hari langsung saya ajak nikah. Ya. Barangkali langsung DM aja ya. Langsung DM aja. Saya biasanya ajak langsung ta'aruf gitu. Yang penting dia cewek, cewek lah ya. Terus dia
Islam seagama, seagama. Berpenampilan menarik, berpenampilan menarik dan punya orang dalam. Ya betul. Kalau gak punya orang dalam gak bakalan dibuka DM-nya ya. Iya. Sehat bro, alhamdulillah sehat. Islam, Islam alhamdulillah ya guys ya. Eh tadi teh kita teh kalian baru dia kamu baru masuk ya? Tadi baca doa guys. Baca doa Allahumma barik lana. Pirojaba. Sabana. Pirojaba. Itu Pirojaba. Saban. Rajaban. Pik di mana? Iya, iya di belakang rumah guys. Ini deket rumah aku. Jadi ada kebon-kebon gini. Enak banget nih suasananya ya. Adem asri. Kakak Aset ada yang nikah. Adanya mana bang? Adanya lagi ngaji ya guys yang gak ikutan. Karena dia di Wan itu gak suka sate guys. Makanya dia tuh gak mau. Dia tuh paling suka tuh mie sama telur. Kita juga suka itu mah. Minta Abi. Nih hega ya nih cokotwe bisa mah. Tah ke sekolah lir hejo. Di uploadnya iraha. Insya Allah besok ya guys ya. Atau gak besok hari ini. Kalau kaburu. Dion udah mimpi basah belum? Dion udah mimpi basah belum? Sekarang jam 15 bukan nih? Hah? 16? Oh 16 anjir. Berarti lebih dari sejam kita. Iya. Hmm, itu dekat abang siapa? Ini. Ini Husen guys ya. Aduh anjir. Husen dia penyelamat kita kalau gak habis makanannya dia pasti habisin. Dia makannya rowok. Makan bang. Fikri mana? Ada yang nanyain. Ah, ada yang nanyain Fikri mana Cina? Wan, ada yang nanyain Fikri mana Wan? Oh ya, Fikri, Fikri lagi ngaji dulu guys. Iya, lagi ngaji. Iraha bade nikah. Mana nu di Bandung? Sah, sah. Oh, si Donki. Oh, si Donki. Si Rizky. Jadi Rizky udah check out ya guys ya? Kakak agama Islam ya? Iya. Alhamdulillah ya guys. Orang Cianjur mana? Ciara, Cianjur Utara. Cianjurnya di Cipanas guys. Kapan bro nikah? Aduh saya. Nah pertanyaan aneh-aneh ini. Iya. Nikah wae. Kalau saya teh pengen banget sebenarnya udah. Gayot. Udah nggak gayot. Udah itu ya birahi ya, ya selalu birahi. Kadang kasihan. Emang nak wicing. Ketunangan ulang. Terus, terus. Kelatu. Si Rika. Rika. Nak lain, iya nak. Nanti si itu teh. Iya nanti si itu teh. Merpuan. Nah, walaupun. Terus nggak gayot. Oh, nggak gayot birahi ya. Sebenarnya aku udah birahi banget ya guys ya. Tapi ceweknya belum ada. Kalau udah ada mah tuh. Langsung lah. Langsung ngapain aja. Saya baru mulai nyari jam 6 lah ya guys ya. Setelah sholat maghrib. Halo kak, lagi di mana kak? Lagi di kebon, di belakang rumah. Diwan umur berapa? Diwan umur 13 tahun sekarang. Kalian nonton dong YouTube-nya makanya. Ada di sana ada ulang tahun Diwan. Diwan mana kakak? Mukbang naon? Mukbang bubur ya? Bubur. Sama aku aja kalau gak punya pacar guys. Rai! Astagfirullah. Siapa lelaki, hah? Sama aku aja kirain teh. Rai. Neng. Bayang. Rai. Kakak Diwan kasihan setiap ultah dikasih kado cewek. Iya ya guys ya, demi konten ya guys ya. Enggak, jadi di belakangnya itu ada dikasih kado beneran yang sesuai kemauan dia kan. Makanya tonton sampai habis. Bang udah punya pacar belum? Belum. Berarti Diwan SMP, iya dong SMP. Nikah. Nice jeng Adi Kuring bro. Hah? Oh nawaran. Ayah. Si Calen. Oke ya guys ya, jadi satenya tinggal segini dan ini bisa diangetin lagi, akan kita makan nanti atau kita bagiin ke orang rumah. Kita nggak sanggup kalau ngabisin ini udah pusing banget.
Ya. Jadi jangan lupa jangan berlebihan lah. Ya, jangan berlebihan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan nantikan video mukbang kita selanjutnya. Di bawah ini, komen di bawah ini. Kita mukbang apa ya guys ya? Mukbang apa lagi? Mukbang. Ih, mukbang martabak arek mukbang. Martabak telur. Bisa. Ajak martabak manis sih jigen. Buka gabungkeun. Mukbang martabak gabungkeun weh. Martabak telur martabak manis. Cocoknya Pak saya pakai itu yang cuka itu. Yang mau enggak? Setuju nya, San. Setuju lagi ya, guys ya. Oke, nanti next kita bakal mukbang martabak ya, guys. Ya. Oke. Aduh. Kok diem terus? Kenapa? Kerasukan ya, Bang. Jin domba. Kenapa kok diem terus? Hah? Be. Wah. Gelo, uy. Hah? Gelo anjir, sadar yuk. Ceng. Sadar, Ceng. Rukia. Hah? Ceng. Ceng, sadar, Ceng. Au. Hah? Ingat kena itu? Bara. Oh, guys, astagfirullah, lupa ingatan. Kita ini harus segera ke dokter ya. Jadi kita akhiri dulu mukbang ini. Saya Fikri, saya Erip, ini saya dia Husen. Oh, Husen. Dia Husen. Kami bertiga trio Rakus. Sen, sadar, Ceng. Sadar. Asyhadu. Enggak bisa, yuk. Sadar, Ceng. Astagfirullah. Jadi guys ya, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sadar, udah sadar. Oh, udah sadar. Cepol masal kok kalau. Jadi guys ya. Wah, ini enak banget sih. Aduh. Tonggo bating ya, tak cukup. Iya, jangan terlalu. Jangan terlalu banyak makan daging. Pelajarannya, jangan ade-ade yang di sana ya. Iya ya guys ya. Makan itu jangan berlebihan ya. Gas ya. Bantu ya. Saya salah habis. Jadi apa? Pok. Benar enggak? Benar. Bim salabim jadi apa? Pok. Benar kan? Tapi tangannya enggak gitu. Gimana tuh? Gini. Ih, bukan gitu. Gini, Kak. Bim salabim jadi apa? Pok. Nah, gitu ya, guys ya. Nice. Bang, aya naon tah eta teh? Sudah utah. Utah di mana? Iya, udah ultah diwannya. Kak inget ultah diwan, diwan kaget ultah kakak gak? Iya. Mana Utep? Akhirnya ada yang nanyain Utep. Jarang banget. Tadi nemu live ini di FYP masih ada banyak satenya. Sekarang temu ini udah mau habis. Iya dong guys, mantap banget. Thank you guys sudah nonton, yang sudah give juga. Terima kasih banyak. Kalian tonton terus ya. Liar, beneran liar. Langsung itu sih. Hey guys, banjur. Dadah.